Anybody Home, semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terjampar di sini, aku si Bumi Sikartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Apa ya, banyak sekali dikejar-kejar sama netizen gitu ya. Ya, jadi kalian ini kan ngefansnya itu sama, maksudnya berbeda-beda ya. Ada yang fansnya Aesop ya, ada yang fansnya Aladdin, ada juga yang fansnya Aniko Saputra dan Ariel Tatum. Terus ada lagi yang fansnya Ariel, ada yang fansnya Luna Maya gitu deh ya. Oke, okay, well, jadi Manosuki, ini ada pertanyaan dari Nia Nia. Jadi mau tahu tentang perasaan Marcella gitu. Jadi perasaan Marcella ke Ariel Noah ya. Oke, okay. Jadi Manosuki mau lihatkan gimana sih perasaan Marcella ke Ariel ini dan alasan nutupin hubungan mereka. Pasti kalian tahu kan ya gimana hubungannya Ariel sama si Marcella ini. Nah, dan Marcella ini digadang-gadang sama netizen Indonesia ya, pokoknya apa ya, dari sekian banyaknya cewek yang dekat, pernah dekat sama si Ariel ini, cuman Marcella ini yang apa ya, di mata netizen ya, di mata netizen ini kelihatannya adem gitu. Ya kita tahu ya, Marcella itu kan seorang penulis, dia itu bukan seorang selebriti ataupun artis gitu. Walaupun sama-sama seniman, jadi seniman itu kan banyak ya. Seniman itu ada yang ada di seni peran, ada di seni lukis, ada di seni menulis gitu. Karena kebetulan juga Manosuki suka menulis dan Manosuki punya 3 novel ya. Satu novel Manosuki pernah bestseller di Indonesia ya, di Gramedia pada waktu itu. Oke, kita lanjut ke Marcella. Manosuki sebenarnya udah banyak loh ya membuat prediksi tentang hubungan Ariel dan Marcella ini ya, dan juga hubungan Ariel dengan Luna Maya gitu. Jadi Luna Maya ini masih digadang-gadang bisa bersatu lagi dengan Ariel. Tetapi kan Manosuki udah kasih tahu kalian kalau Ariel dan Luna Maya itu belum bisa bersatu karena satu dan lain hal. Kalau di sini Manosuki ngeliat sih mereka itu ada masing-masing trauma begitu. But anyway, kita langsung aja yuk melihat perasaan Marcella ke Ariel ya. Kita akan melihat perasaan Marcella kepada Ariel Noah. Dan Manosuki akan menarik beberapa kartu ya, sebentar. Biar rame dong, ya kan? Oke, Marcella, Manosuki minta izin ya untuk melihat perasaan kamu sama Ariel. Mudah-mudahan Marcella nggak keberatan ya. Di sini ada The Hermit. Oke. Dan di sini ada Three of Pentacles. Ntar ya, bacanya ntar lagi. Dan kartu yang nomor 3 adalah di sini ada Ten of Pentacles. Oke. Jadi, inilah perasaan Marcella FP kepada Ariel Noah. Di sini ada The Hermit, ya. The Hermit ini kartunya mau ngasih tahu bahwa seorang Marcella ternyata dia menemukan seseorang yang bisa memberikan dia itu apa ya, pendapat-pendapat yang bijaksana, tuh kan? Belum tentu loh ya, orang yang mempunyai masa lalu, kita tahu lah ya, Ariel Noah dengan mantannya itu mempunyai masa lalu yang rasa-rasanya itu semua atau seluruh orang Indonesia itu tahu masalah itu. Belum tentu orang yang punya masa lalu itu sama dengan dia yang sekarang. Karena dari pelajaran kehidupan, dari apa yang sudah dia lalui, mereka lalui, mereka itu akan menjadi sosok yang dewasa. Dan ternyata seorang Marcella FP itu menemukan sosok yang bijaksana, yang sabar, yang mengayomi, yang membuat ternyata si Marcella ini juga merasa nyaman dengan Ariel. Ya, ini disclaimer ya. Kalau misalkan tidak cocok, berarti tidak resonate ya. Tapi yang tertarik energinya seperti ini. Oke, okay? The Hermit. Terus kartu kedua adalah Three of Pentacles. Jadi
sebagai seorang seni seniman juga, walaupun kiprahnya Marcella itu ada di balik layar sebagai penulis, ya, dia juga menghormati, dia respect, dia menghargai pekerjaannya Ariel sebagai seorang penyanyi atau seni panggung, seni suara atau seni panggung lah ya, sebagai seorang yang handal dengan apa ya, dengan suaranya, dengan musik, kayak gitulah ya. Pokoknya si Marcella ini sangat respect dengan pekerjaannya Ariel Noah dan dia sangat mendukung banget. Dan Mbak Dosuki udah kasih tahu kalian bahwa Marcella ini memang bukan tipe orang yang menonjolkan dirinya, atau maksudnya gini, bukan tipe dia gitu. Jadi dia itu nggak mau jadi selebritis, nggak mau jadi artis yang wajahnya selalu nongol di media atau di televisi, nggak mau dia. Apa ya, biasanya banyak penulis yang memang seperti itu ya, karena untuk menulis itu memang membutuhkan konsentrasi yang penuh. Misalkan sebentar ya, kayak Madel Suki menulis satu buku ini satu buku ini membutuhkan waktu 1 tahun, ada yang 2 tahun ya. Tapi memang ada penulis yang cepat banget sih ya, teman-teman Madang Suki juga yang penulis itu bisa 5 bulan selesai, 1 bulan selesai, karena mereka juga mungkin udah ini ya, maksudnya sudah handal gitu. Nggak tahu sih, pokoknya itu tergantung dari depends on person ya, depends on personnya. Kayak Madang Suki membuat ini buku ini ya, buku ini yang bestseller ya di Indonesia ya, ini 1 tahun juga menulis. Jadi menulis itu memang butuh konsentrasi, menulis itu membutuhkan fokus gitu. Kadang kita nggak mau apa ya, kadang kita itu nggak suka keramaian memang. Penulis itu kayak gitu, nggak suka keramaian, ya? Oke, jadi yang kartu kedua sudah dibuka Madam Suki ya. Yang kartu ketiga adalah ternyata Ariel Noah ini ketika ia menjadi seorang ayah itu memang sangat berbeda ketika misalkan Ariel ini kan banyak digosipin dengan cewek, si A, si B, si C gitu ya. Tetapi seorang Marcella FP jatuh cinta kepada Ariel ketika Ariel memperlakukan anaknya. Jadi itu yang membuat dia jatuh cinta gitu. Jadi sekali lagi bahwa setiap orang itu mempunyai masa lalu biasanya. Everybody has story, everybody has past life ya. Tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang terbaik ketika kita hidup pada saat ini, itu yang terpenting, ya kan? Terus, jadi sudah ketiga kartu ini sudah Madam Suki baca, ya? Terus, apa lagi? Kenapa? Katanya bertanya, kenapa? Kok apa alasannya mereka ini menutupi hubungan? Nah, padahal banyak sekali artis-artis juga yang udah tahu loh story-nya tentang Marcella dan Ariel ini, gitu. Jadi banyak yang banyak yang tahu, banyak yang lihat si Ariel dan Marcella ini runtang-runtung berdua begitu. Ini kita lihat alasannya kenapa mereka itu kesannya untuk menyembunyikan ya tadi itu. Mereka menutupi hubungan mereka begitu ya, Ariel dan Marcella. Apa alasan mereka menutupi hubungan mereka? Kayaknya Madam Suki tahu deh alasannya. Tapi whatever, kita akan melihat di kartu tarot ini. Karena kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Tapi anyway, sebelum Madam Suki melihat atau mengintip kartu yang berikutnya, buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi, silahkan. Caranya DM aja di Instagram Madam Suki. Tetapi kalau kalian mau melihat masalah kalian secara pribadi, kan itu masalah kalian ya. Nah, itu bermahal, oke? Terus kalau kalian mempunyai gangguan-gangguan dengan pikiran, dengan kesehatan mental kalian, atau gangguan kejiwaan, misalkan gini, aduh kok aku ngerasa bahwa kepribadianku ini kok aneh sih? Kok kayaknya kepribadianku ini kayak berubah-ubah, kayak menjengkelkan sekali gitu. Terus kalian mungkin pernah ada satu masa di mana kalian ini terluka ya, punya inner child yang terluka, punya inner wound ya, terus punya trauma di masa lalu dan kalian nggak tahu gimana cara menyembuhkannya, silakan untuk mengikuti program Paket Cahaya ya. Karena Madam Suki, as my experience, aku banyak menyembuhkan juga orang-orang yang mempunyai trauma-trauma yang benar-benar menyakiti mereka. Oke? Okay? Okay.
rasanya aku mau batuk loh. Eh gimana di Indonesia? Ini nggak apa tuh namanya? Di Indonesia panas nggak? Di Thailand luar biasa panasnya. Oke, apa alasan menutupi hubungan mereka? Jawabannya adalah di sini ada kartu terbalik dan kartu yang kedua adalah The Lovers. Oh my god, lihat nih, ini kartunya Ariel Noah dan Marcella FP. Oke, okay? Jadi ini ya kartunya. Terus kartu yang ketiga ya, nanti gini, oh itu kan udah disiapin sama Madam Suki. Biasa kan netizen itu pokoknya paling benar. Wow, di sini ada Nine of Wands ya. Oke, okay. Kalian yang ngefans sama Ariel Noah sampai hari ini dan kalian setuju dengan hubungan Ariel Noah dan Marcella FP, kalian mesti dengar ini ya. Tapi janji, kan sudah dibuatkan videonya, kalian juga bantu untuk apa? Untuk share, oke? Okay? Jadi Emperor, tapi dia terbalik. Maksudnya apa? Di Emperor ini artinya adalah orang yang membuat keputusan, ya. Nah, karena kartunya terbalik, kalau kartunya seperti ini, mereka ini bersepakat untuk memberitahu fansnya mereka ini bahwa mereka mempunyai hubungan. Tetapi karena ini terbalik, maka mereka berdua bersepakat menegaskan mempunyai agreement atau kesepakatan agar memang hubungan mereka ini tidak diketahui oleh netizen, tidak diketahui oleh kalian, ya, karena ini adalah kesepakatan. Nah, yang kedua adalah mereka sangat atau saling mencintai. Nah, ini jangan lagi udah dikait-kaitkan sama Luna Maya, nggak usah ya, Cin, karena Luna Maya sudah mempunyai perjalanannya sendiri. Ariel juga sudah mempunyai perjalanan dia sendiri. Jadi istilahnya sudah tutup buku. Kalau kita punya buku nih, kita punya buku, kita kan udah baca kan ini. Ini kan sudah dibaca kan. Masa mau diulang dari awal lagi? Enggak kan? Ya diterusin aja sampai endingnya kemana gitu. Ya. Jadi Ariel dan Luna sudah tutup buku. Oke. Okay? Harus legowo. Terus karena apa? Karena Ariel dan Marcella FP sudah sangat saling mencintai dan mereka bersepakat atau bersatu dalam jenjang yang lebih serius tahun ini. Nah, tetapi memang tidak perlu mengatakan kepada kalian netizen. Dan Mbak Nafiki sudah memprediksi itu. Ada sesuatu yang mereka lakukan dan itu serius. Dan itu, sorry to say, netizen nggak boleh tahu. Ya, tutup gordennya. Gitu. Terus, di kartu Nine of Wands ini ada sebuah penegasan loh. Jadi penegasannya itu dua kali loh. Bagaimanakah kondisi mereka saat ini? Iya. Kondisi Ariel Noah dan Marcella FP pada saat ini adalah Seven of Pentacles, oke. Okay. Ini ya. Terus apa lagi? Di sini ada Page of Swords. Oke. Okay. Di sini ada Six of Swords, oke. Okay. Jadi kalian yang ngefans sama siapa namanya, si Ariel. Kondisi mereka berdua saat ini ya. Jadi Marcella dan Ariel saat ini lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari uang. Sedang sibuk bekerja ya. Mereka sibuk bekerja. Mungkin mereka mempunyai bisnis deh. Ini sepertinya mempunyai bisnis ya. Mungkin bukan di entertain, tapi mungkin di something else begitu. Terus di sini ada A Page of Swords ya. Di sini ada
perubahan-perubahan tidak terduga, maksudnya apa ya, mungkin tentang rencana mereka ya, mungkin rencana mau nikah tahun ini tapi kok masih kayak gini kondisi keuangannya atau bagaimana kayak gitu ya, atau mungkin nggak usah pesta kayak gitu ya, mungkin ya ini sepertinya kayak gitu karena di kartu yang Six of Swords ini adalah akhir dari masalah, maksudnya mereka ini ingin menyudahin apa ya, menyudahin apa, kesendirian. Nah, terus Ariel Noah jangan disangkut pautkan lagi sama Luna Maya, jangan, karena sudah tutup buku, oke? Kan ada lagunya tadi tuh. Terus melangkah melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Lanjutkan sendiri ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Terus buat kalian yang mau reading tarot secara personal, silakan aja datang ke Instagramnya Madam Suki ya. Kalau personal berarti kan ya kalian menghargai waktunya aku ya. Terus buat kalian yang juga misalkan mempunyai trauma masa kecil, luka-luka batin, terus inner child, inner wound, atau mungkin dulu kecilnya pernah dilecehkan dan itu meninggalkan luka yang sangat luar biasa dampaknya, damage ya, itu menghancurkan mental. Nah, bagaimana itu untuk sembuh? Ya mungkin kalian datang dulu ke psikolog ya, ke dokter, terus apa ininya solusinya yang diberikan oleh mereka,